Ayahanda Menko Perekonomian Hatta Rajasa meninggal dunia dalam usia 86 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Selasa malam. Muhammad Thohir tutup usia setelah bertahan melawan penyakit Alzheimer yang dideritanya selama kurang lebih 2 tahun. Duka belum lepas dari keluarga Hatta Rajasa setelah putranya menjalani persidangan kasus kecelakaan dan cucunya menjalani operasi di RSCM. Kini duka bertambah dengan meninggalnya ayah dari Hatta Rajasa, Muhammad Thohir. Menurut Hatta Rajasa, ayahanda sempat dirawat selama 2 minggu di RSPAD Gatot Subroto. Saudara, almarhum sendiri mengidap penyakit Alzheimer selama kurang lebih 2 tahun dan almarhum meninggal di usia ke-86 tahun. Rencananya almarhum akan dimakamkan di tanah kusir di samping makam ibunda Hatta Rajasa yang telah lebih dahulu berpulang. Sebelumnya jenazah akan disemayamkan di rumah duka yang ada di perumahan River Park GH 4 nomor 15 Bintaro Sektor 8 Tangerang Selatan Provinsi Banten.